Halo teman-teman, Motor Plus. Kita lagi ngeliat nih di acara peluncurannya Honda New Vario 125 2022 dan 2023 nih. Kita lihat dulu ya motornya kayak gimana. Nah, ini dia teman-teman. New Honda Vario 125 2022. Mungkin kita liatin yang warna jelasnya ya. Nah, ini dia teman-teman. Pasti banyak yang bilang nih, loh kok Vario 125 yang baru bentuknya mirip sama yang lama. Kebayangnya kan pakai bodinya Vario 160 yang baru ya. Tapi saat dilihat, ting, ternyata dari desain lampunya, terus silet bodinya, kaki-kakinya ini mirip sama Vario 125. Tapi kalau kita ngelihat dari dekat, ini banyak hal yang barunya nih. Contohnya kayak di batok lampunya, ini baru nih. Ada kayak covernya gitu. Terus di area sampingnya itu dikasih kayak garnish hitam gitu tuh, yang bikin tampilannya jadi lebih dinamis. Selain itu kalau di bodi samping itu ada kayak perubahan potongannya gitu ya. Dan kalau kita ngelihat dari sisi lacinya, nah ini udah mirip sama Vario yang 160, jadi udah ada lacinya untuk charging. Nah, ini pasti banyak yang nanya nih, kenapa ya Vario nggak dirubah kayak yang baru nih desainnya, masih agak mirip-mirip yang lama meskipun ada perubahannya gitu. Sebenarnya alasannya adalah menurut Honda, New Vario 125 itu pakai desain yang sebelumnya itu masih dirasa masih slim lah, masih ramping gitu dibandingkan dengan Vario 160 kan, otomatis lebih cocok buat perkotaan gitu katanya. Sebenarnya sih kalau dirasa sih emang, aduh kenapa nggak berubah ya desainnya, tapi ya udahlah. Bisa jadi menurut dari datanya Honda, desain ini masih diminati, ukurannya kayak gini tuh masih cocok. Kalau kata teman-teman sendiri gimana desainnya Vario 125 yang baru? Mungkin kita lihat warna-warna yang lain ya. Ini ada yang varian SP ini, SBR ya. Ada yang varian SP. Sebenarnya perubahannya itu adalah di warnanya ya. Ini pakai warna yang matte gitu, blue matte. Terus warna peleknya dia bronze gitu tuh. Selain itu ada perubahan juga katanya sih di emblemnya. Tapi mirip-mirip aja ya, stiker-stiker juga gitu kan. Nanti kita lihat lebih detailnya ya. Sekarang nanti kita nyobain juga. Setelahnya ini ada yang warna putih nih, yang SP-nya nih. Juga lah. Tetap ya, kalau ngeliat motor warna putih, velg bronze itu, aduh, cakep banget sih ya. Kalau kata teman-teman gimana nih? Soal Vario 125 yang baru nih 2022. Lalu ini Vario 125 yang ISS. Jadi kan Vario itu ada 3 model ya. Ada yang Vario CBS, terus ada Vario yang CBS ISS, lalu ada varian CBS ISS SP. Perubahannya sih sebenarnya kalau yang CBS dan ISS itu bedanya dimulai dari ada kuncinya nih. 125 sekarang udah ada pakai kunci smart key nih, keyless. Nah, gitu teman-teman. Terus dia ada fitur idling stop system nih untuk matiin mesin saat berhenti. Kalau yang SP itu bedanya di selain ada fitur kayak tadi ya, ada kunci keyless. Terus dia juga warna peleknya jadi warna gold. Gitu teman-teman. Wah, sebenarnya sih tadi pas launching orang-orang kan berharapnya desainnya Vario-nya kayak Vario yang 160 gitu kan, ternyata ya udahlah. Mungkin dirasa ini masih cukup, ya udah Vario pakai desain yang masih sebelumnya, cuman di refresh kali ya bahasanya ya, biar nggak bosen lah. Mungkin kita lihat detail-detail dekatnya kali ya. Contohnya pengen lihat mungkin kayak mesinnya, ini masih mesinnya pakai mesin yang sebelumnya ya, ESP biasa. Cuman ya gitulah mesinnya, masih ESP yang 2 klep. Belum pakai yang 4 klep kayak yang 160. Dan itu juga jadi alasannya si Honda. Sebenarnya mesin 2 klep ESP-nya ini masih cukup lah, nggak usah yang 160 4 klep gitu untuk kebutuhan dalam kota. Gitu teman-teman. Speedonya masih mirip ya. Kuncinya mungkin kita masukin ya. Jadi ini kan tipe yang termurah nih. Jadi kuncinya ini masih pakai kunci mekanikal biasa. Belum keyless kayak yang versi ISS gitu teman-teman. Mungkin kita lihat ya area speedonya kayak gimana. Nah, ini dia teman-teman. Ding.
speedonya masih sama kayak yang sebelumnya. Tapi sebenarnya bukan sama kayak sebelumnya. 160 pun desain speedonya kayak gitu tuh. Terus ini sorotan lampunya masih mirip sama yang sebelumnya ya. Pakai full lampu full LED. Ada DRL-nya gitu di atas. Dan teman-teman tahu nggak beda apa ciri khasnya Vario itu apa? Dari depannya itu dia lampunya ganda terus ada kayak huruf V-nya gitu tuh. Nah ini nih. Nah itu ciri khasnya Honda Vario dari zaman dulu Agnes Monica tuh. Kayak gitu, selalu ada kayak V-shape-nya. Knalpot masih sama kayak yang sebelumnya. Nah peleknya sebenarnya untuk Vario 125 ini baru. Tapi ini sebenarnya pelek Vario 150 yang sebelumnya. Tapi lumayan lah ya jadi lebih lebar kan. Kalau nggak salah itu depannya itu peleknya 215, belakangnya 250. Ukuran bannya depan itu 90/80, lalu belakangnya itu jadi 100/80. Jadi kelihatan agak lebih gede kali ya. Itu. Nah, bagian lain yang diambil dari Vario 150 adalah cakramnya nih. Cakramnya pakai model petal atau wave. Itu. Nah, mungkin kita geser ke sebelahnya. Ini ada Vario 125 yang versi modifikasi nih, dikasih aksesoris. Ini harga-harga aksesorisnya. Garnish cover muffler, terus ada garnish radiator, ada visor, headlight, seat cover, rubber step floor, dan smart key. Mungkin kita lihat apa aja di bagiannya ya. Itu peringkelatan di batok lampunya ada kayak topinya gitu tuh. Nah, terus perubahan lain adalah garnish headlight. Nih, ada tambahannya chrome gini nih, plastik. Lalu yang beda adalah joknya nih, dikasih kayak cover gini nih. Diharapkan ini bikin empuk saat riding ya, karena teman-teman tau lah, terutama yang pengguna Vario itu agak-agak keras, rigid gitu bahan busanya. Terus knalpot dikasih cover nih, baru nih ada garnish runcingnya gini sama tutup radiator gitu teman-teman. Gimana teman-teman? Vario 125 yang baru. Ya agak-agak mungkin bukan kecewa ya, mungkin harapannya kan kita kan oh bentuknya jadi kayak 160 yang gede gitu kan. Tapi ya mungkin karena konsepnya adalah Vario 125 itu adalah motor untuk penggunaan dalam kota. Jadi masih pakai desain yang mirip yang sebelumnya, dimensinya masih tetap slim, mesinnya 125cc, dua klep yang masih cocok buat penggunaan dalam kota. Gitu teman-teman. Nah teman-teman bisa main ya ke websitenya Motorpress, karena itu ada nulis artikel-artikel tuh terkait soal Vario 125 2022 ini nih. Dari mesinnya, dari desainnya gitu, dijelasin sama tentunya harganya. Oke teman-teman, sekian dulu ya kita live. Saya Ran Firdaus, tunggu nanti ya kita bikin video yang lebih jelasnya ini di YouTube kita, yaitu di Motorpress Modif serta di Grid Motor. Oke, sekian dulu, saya Ran Firdaus. Sampai jumpa.